Presiden Joko Widodo resmi melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan 2019-2024 di Istana Negara Jakarta pada Rabu siang 15 Juni. 2 orang menteri yang dilantik, yaitu Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Sementara 3 wakil menteri yang dilantik, yakni Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR BPN. Kemudian John Wampi Watimpo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Dan Sekjen Partai Bulan Bintang, Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan 2019-2024 dihadiri oleh para pejabat negara hingga pimpinan partai politik. Tim UTV mengabarkan.